to slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Selamat datang di video kali ini yang akan membahas proses bergabungnya Marc Marquez dengan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Setelah 11 tahun bersama Repsol Honda, Marc Marquez memutuskan untuk pindah ke Gresini Ducati pada musim 2024 untuk menyelamatkan karirnya yang sempat menurun. Dalam musim debutnya bersama Gresini, Marquez berhasil tampil impresif dengan menduduki peringkat 3 klasemen sementara setelah 9 seri. Perolehan 166 poin. Performanya yang mengesankan ini menarik perhatian tim pabrikan Ducati yang kemudian merekrutnya setelah 6 seri berjalan untuk mendampingi Francesco Bagnaia mulai musim 2025. Marquez mengungkapkan bahwa pada awalnya Ducati Lenovo bukanlah pilihan utamanya karena adanya Jorge Martin. Namun setelah Martin memilih bergabung dengan Aprilia Racing, pintu terbuka bagi Marquez untuk merapat ke Ducati Lenovo. Marquez merasa yakin dengan tim Ducati setelah mendapatkan penjelasan yang lugas dan jelas tentang peran serta visi mereka ke depan. Di sisi lain, bos Ducati Davide Rossi menunjukkan rasa bangganya setelah Francesco Bagnaia berhasil mengalahkan Jorge Martin di MotoGP Jerman 2024. Bagnaia yang memulai balapan dari posisi keempat tampil solid dan berhasil memenangkan balapan setelah Martin terjatuh. Tardosi merasa bangga dengan performa Bagnaia. Meski juga merasa sedih dengan insiden yang menimpa Martin, ia yakin persaingan antara Bagnaia dan Martin akan terus berlanjut hingga akhir musim. Demikianlah ulasan mengenai proses bergabungnya Marc Marquez dengan Ducati Lenovo dan performa luar biasa Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2024. Terus dukung dan saksikan perjalanan mereka di musim-musim berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.